usaha menyatukan kekuatan di empat buah negeri yang ditadbir oleh PAH dan PN. Maka diwujudkan suatu blok kerjasama rentah negeri melibatkan Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis yang dinamakan SP4. Bidang kerjasama yang telah dikenal pasti meliputi aspek pelaburan, pertanian, pendidikan, pelancongan dan pembangunan menerus, melibatkan perkongsian modal, sumber dan kepakaran dalam kalangan anak tempatan. Penghormatan diberikan kepada Yang Berhormat, Yang Berbahagia Tun Dr. Mahathir Mohamad sebagai penasihat SG4 ini, di samping menjadi jambatan dan pintu gerbang keberpelaku dalam dan luar negara, ditambah dengan panduan dan panduan berterusan Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai pengurusi Pertahanan Nasional. Kedua-duanya adalah mantan Perdana Menteri yang mempunyai pengalaman dan jaringan berharga. Di peringkat parti, PAH juga mempunyai majlis penasihat kerajaan negeri yang akan bertindak sebagai badan pemantau atau pemerhati bertaraf khidmat terhadap perjalanan pentadbiran kerajaan, menteri besar dan ahli pilihan masyarakat kerajaan negeri. PAH juga mesti mempersaksikan lebih ramai pemimpin yang berani membahaskan polisi dan dasar kerajaan serta menjuarai isu yang dekat di hati rakyat. Penggunaan medium yang berkesan amat penting dalam aspek penerangan supaya mencapai sasaran orang awam dan rentan kaki. Wakil rakyat PAS perlu memainkan peranan yang sangat penting bagi memastikan sokongan rakyat terus bersama Perikatan Nasional. Prestasi wakil rakyat adalah faktor terpenting dalam memastikan kerusi yang dimenangi sekarang terus kekal dalam PAU 16 nanti. Turun ke lapangan, dekati masyarakat dan memperjuangkan nasib mereka yang dipinggirkan. Di samping terus memberikan pendidikan dan kesedaran setiap masa. Di samping berkebajikan berakyat di kawasan, jangan dikesampingkan peranan hakiki seorang wakil rakyat sebagai penggubal undang-undang ahli legislatif di Parlimen Negeri. Bagi merangka, membahas dan melaksanakan segala dasar dan polisi ke arah mewujudkan sebuah pemerintahan yang tertegak di dalam nilai-nilai dan syarat Islam.